Sebuah planet dijuluki sepupu bumi baru saja ditemukan pada jarak 490 tahun cahaya dari bumi. Planet tersebut dinamai Kepler-186f. Ia adalah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintangnya. Hanya sekitar 10% lebih besar dari bumi, Kepler-186f adalah planet terdekat dengan bumi dalam ukuran yang pernah ditemukan di zona layak huni bintangnya. Kepler-186f merupakan planet asing seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintangnya. Ini berarti planet yang hanya sedikit lebih besar dari bumi ini berada di bagian sistem bintangnya di mana air cair bisa ada di permukaan planet. Para astronom telah menemukan planet lain di zona layak huni bintangnya mereka, tetapi planet seukuran Kepler-186f baru pertama kali ditemukan di zona layak huni bintangnya. Adapun para ilmuwan menemukan planet Kepler-186f dalam data yang dikumpulkan oleh teleskop luar angkasa Kepler-NASA. Karena lokasi Kepler-186f berada di zona layak huni di sekitar bintangnya, planet ini mungkin menjadi tempat di mana kehidupan dapat berkembang. Ada kemungkinan bahwa planet ini memiliki atmosfer yang dapat membantu menjaga air tetap bentuk cair di permukaannya, salah satu syarat untuk kehidupan seperti di bumi. Namun, planet Kepler-186f berada di tepi luar zona layak huni sehingga ada kemungkinan air di planet ini bisa membeku. Di samping itu, ukuran yang lebih besar bagaimanapun bisa berarti bahwa planet ini memiliki atmosfer yang lebih tebal. Mereka tahu dunia asing berada di zona layak huni bintangnya, para ilmuwan masih tidak yakin apa yang membentuk atmosfer planet Kepler-186f. Para ilmuwan juga belum bisa mengatakan dengan pasti bahwa Kepler-186f dapat mendukung kehidupan. Kepler-186f adalah salah satu dari 5 planet yang ditemukan di Tata Surya yang terletak di sekitar 490 tahun cahaya dari bumi. Planet ekstra surya yang baru ditemukan mengorbit sekitar 52,4 juta kilometer dari mataharinya. Sementara itu, planet Kepler-186f membutuhkan sekitar 130 hari untuk mengorbit bintang Kate merahnya. 4 planet lain mengorbit bintang bagaimanapun tidak berada di zona Goldilocks. Planet yang akan disebut sebagai kembaran bumi yang belum ditemukan oleh pemburu planet ekstra surya akan berukuran sama dengan bumi dan mengorbit bintang seperti matahari. Bintang Kepler-186f berukuran sekitar setengah massa matahari dan planet yang baru ditemukan itu cukup jauh dari bintangnya sehingga suara yang kuat mungkin tidak terlalu mempengaruhi planet ini. Jika Kepler-186f mengitari matahari, ia akan melakukan perjalanan dalam orbit planet Merkurius. Karena Kepler-186f adalah bintang Kate merah yang relatif dingin, planet ini masih berada di zona layak huni bintang tersebut. Kecerahan bintang pada siang hari di permukaan planet ini sebanding dengan sinar matahari saat 1 jam sebelum terbenam di bumi, sebagaimana yang dikatakan NASA.